Februari 2024, penyusunan logistik pemilu 2024 untuk sebanyak 62 TPS di Kelurahan Serantan Kidul atau sebanyak 310 kotak suara yang akan disebar ke 15 RW. Hari ini bersama-sama disaksikan oleh unsur kami dari pemerintah di Kecamatan, kemudian Pak Lurah di Serantan Kidul, Bapak Dimas, Ketua PPS di Serantan Kidul, rekan-rekan dari unsur Polsek, Koramil, Panwas juga hadir. Kita bersama-sama secara seremonial untuk mendistribusikannya ke lapangan. Mudah-mudahan pendistribusian ke lapangannya berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun. Termasuk besok juga pas hari hanya, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Berjalan aman, tertib, nyaman dan kondusif, serta tingkat partisipasi masyarakat pun semakin meningkat. Atur nuhun Bapak Ibu saudara, mugi tetap sehat walafiat. Mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Mungkin udah beberapa hari ini ya, Bapak udah sibuk sekali ya, yang ada pesta demokrasi sekarang ya. Sudah sampai mana persiapannya, Pak? Ya, dari Kecamatan Beribagi, ya, kita menjalankan berbagai tahapan pemilu ini, ya, tentunya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Ya. Baik pertama dengan unsur keamanan, Pak Kapolsek, dan Ramil gitu ya. Kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, Tingkat Kecamatan. Dan juga di situ ada Panwaslu Kecamatan gitu ya. Dan juga di situ di tingkat kelurahan juga, para lurah dengan unsur 3 pilar kelurahan lainnya, seperti Pak Bisa dan Pak Dimas berkoordinasi dengan PPS, Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Beribagi, itu ada 4 Pak. Yaitu di Kelurahan Jisra Tenggidul, kemudian Kelurahan Rancabolan, Kelurahan Cimintrang, dan Kelurahan Rancangan, Pak. Gede Bagi berapa kecamatan, Pak? Gede Bagi 4 kelurahan, kami saya sebutkan. Ya. Nah, ini totalnya ada 121 TPS yang tersebar di 43 RW di 4 kelurahan. Nah, dari 121 TPS ini 62 diantaranya ada di Kelurahan Cisarantun Kidul. Selebihnya ada di Kelurahan Rancabolan ada 32 TPS, kemudian di Kelurahan Rancangumpang 15 TPS dan Kelurahan Cimincrang 12 TPS. Total 121 TPS. Kemudian di tingkat KPPS juga itu ada 847 orang yang akan membantu mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Karena kan masing-masing TPS 7 orang ya, 7 orang kali 1, total 847 orang. Dan ini di Serantan Kidul ada 434 orang ya, Pak.
di sini. Di paling Sabu, banyak ya? Iya, paling banyak gitu ya. Nah, itulah yang sedang kita komunikasikan, ya, koordinasikan. Termasuk hari ini alhamdulillah pendistribusian logistik alhamdulillah dikawal terus oleh rekan-rekan dari unsur kepolisian atau TNI Polri gitu ya. Kepanwas sudah hadir, PPK dan PPS sudah hadir, menyebar di 4 kelurahan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, amin, sampai ke tujuan. Dan kita pun berharap besok kan, ya, besok hari hanya, ya, warga masyarakat pun tentunya dengan antusiasmenya yang tinggi, ya, mudah-mudahan besok bisa terwujud juga, Pak, ya, 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 ya. Dan kita berharap tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat. Bagi gambaran bahwa tahun 2019 yang lalu, partisipasi warga masyarakat Kecamatan Beribage pada saat pemilihan umum tahun 2019, yeah, itu mencapai 92%. Yeah. Luar biasa. Mudah-mudahan, yeah, tahun ini jauh lebih meningkat lagi. Dan yang kita harapkan, suasana di lapangan juga tetap aman, tertib, dan kondusif. Yeah. Dan itu semua berkat dukungan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan unsur keamanan dan juga para penyelenggara pemilu. Mungkin ini ada himbauan untuk masyarakat terutama khususnya untuk Gede Bage, Pak, ya? Gimana, Pak? Ya, kita berharap bahwa Bapak dan Ibu semuanya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih kiranya berkenan meluangkan waktunya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Tentunya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, tapi kemarin-kemarin nggak ada apa-apa, Pak. Aman-aman saja di Gede Bage, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah. Ini berkat seluruh komponen masyarakat, ya, yang sangat padu, ya, okay, yang sangat kompak, yang sepaham dengan kita betapa, ya, kondisi nasional yang utama, ya, gitu. Ya. Kita bagaimana sekarang kita terus, ya, meningkatkan kolaborasi, komunikasi agar situasi dan kondisi Gede Bage juga tetap kondusif, Pak. Ya. Oke, okay, Pak. Makasih, Pak, ya.